Kementerian Wilayah Persekutuan menyasarkan kira-kira 1,000 lesen perniagaan food truck dikeluarkan akhir tahun ini bagi merealisasikan hasrat menjadikan wilayah persekutuan bebas warung tepi jalan menjelang 2020. Menterinya Dato' Sri Tengku Adnan Tengku Mansor berkata setakat ini Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah mengeluarkan 220 lesen kepada pengusaha food truck. Ya, pihaknya kini sedang mengenal pasti lokasi strategik untuk dijadikan pusat perniagaan food truck yang dilengkapi elektrik, air dan tempat pembuangan sampah. Sekarang ini kita sedang berbincang dengan pihak-pihak apa ni pembuat truck ni, pembuat van ni atau pembuat lori ni. Bagaimana kita boleh atasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh peniaga-peniaga khususannya nak mendapat pinjaman dan sebagainya. Pihaknya juga bekerjasama dengan Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga Tekun, Majlis Amanah Rakyat MARA dan Kementerian Dalam Negeri bagi membantu usahawan yang berminat dalam perniagaan berkenaan. Dato' Sri Tengku Adnan memaklumkannya selepas melancarkan menu rakyat untuk usahawan food truck di Carnival Food Truck Hari Wilayah Persekutuan 2018 di Ibu Negara. Carnival yang bermula 7 hingga 13 Februari ini disertai 20 usahawan food truck yang menyediakan satu menu rakyat yang dijual dengan harga RM5. Pakej menu rakyat ini kemudiannya akan diteruskan di beberapa kawasan sekitar Kuala Lumpur, antaranya di Menara DBKL 1, Menara DBKL 3 dan Menara Tabung Haji bagi menyahut seruan kerajaan bantu warga kota mengurangkan kos sara hidup.